Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Pak Najib, biasa dipanggil Pak Na. Mudah-mudahan hari ini sahabat Rizki Mobil dimanapun berada tetap sehat, bahagia dan banyak rizkinya ya. Yang utama jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya sahabat Rizki Mobil ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Tidak bersalam-salaman dulu sahabat Rizki Mobil. Wish, patuhi itu ya sahabat Rizki Mobil ya. Mudah-mudahan sahabat Rizki Mobil dimanapun berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hari ini yang sedang beraktivitas, baik yang ada di dalam kantor maupun yang di luar kantor, mudah-mudahan pekerjaan sahabat Rizki Mobil lancar ya, target-target terpenuhi, dan tentunya keluarga bahagia sahabat Rizki Mobil. Baik, langsung naik gas menuju unit yang baru masuk ini sahabat Rizki Mobil. Baik, yang baru masuk ini adalah Mobilio yang keren sahabat Rizki Mobil. Ini adalah all new Mobilio varian tipe S manual transmission 2019 sahabat Rizki Mobil. Yang pasti nih 2019 matanya sudah sipit ya, sudah facelift ya sahabat Rizki Mobil. Wis, warnanya putih menyenangkan ya. Grillnya sudah seperti ini ya, agak pesek. Agak pesek. Katanya wong Indonesia bahasane pesek apa? Ya pesek pisan ya wis. Oke ya. Grill sudah dilengkapi grill ya. Varian yang S sekarang ini ya. Nopolnya B. Oh, fog. Sudah dilengkapi fog lamp ya. Varian yang terbaru ini adalah nopol. Sudah dilengkapi dengan varian fog lamp ya. Variasi chrome juga. Terus nopolnya B, pajak bulan 5, ganti plat 2024 ya. Pajaknya cukup panjang sahabat Rizki Mobil, ora usah mikir. Sekarang bulan 5, berarti 1 tahun lebih nanti kita akan baru memajakin mobil ini sahabat Rizki Mobil ya. Kita cek bannya, ban masih kondisi 95% baru sahabat Rizki Mobil ya. Ini menggunakan ban GT Radial Champiro dengan pelek 2-ton sahabat Rizki Mobil. Ish. Sudah dilengkapi talang air ya. Kilometernya cek titik tau ini. Spion ya, spion sudah dilengkapi sudah dilengkapi talang air. Stiker masih nempel di sini ya. Sedangkan kaca filmnya menggunakan Hooper optik ya. Wis, keren nih mobil ini. Sudah dilengkapi antena sirip hiu yang di atas. Terus spoiler menjadi satu ini ya. Ada wiper dan ada emblem tulisan Honda Mobilio e-VTEC sahabat Rizki Mobil, serta sudah dilengkapi dengan sensor parkir mundur ya sahabat Rizki Mobil. Wish. Serta ada kamera mundur juga di sini. Wes, lengkap nih variannya ya. Lampunya wes aman merah putih. Dan ada stop lamp di bawah serta cetakan roti waffle. Kena kayak Rio tahun ngarep. Wes, ketika masuk mobilnya super keren sahabat Rizki Mobil ya, karena kilometernya masih jalan 16.000. Yang pasti mobil super istimewa sahabat Rizki Mobil ya. Wes, setirnya jeruk purut ya, sudah dilengkapi dengan SRS airbag ya, kiri dan kanan sana sahabat Rizki Mobil. Dashboardnya keren, kisi-kisi AC ya, ini dashboardnya udah model yang terbaru sahabat Rizki Mobil. Audio TV ya, touchscreen ya, AC sudah digital ya, pasti super dingin sahabat Rizki Mobil ya. Wes, buku servis semua lengkap. Nah, buku servis semua masih lengkap sahabat Rizki Mobil ya, karena ini kilometernya masih jalan 16.000, yang pasti buku servis semua ada ya, lengkap sahabat Rizki Mobil ya. Oke ya, sudah remote masih ada ya, audio ya. Wish. Oke, jok ya sudah di cover, dibungkus ya, warna hitam kombinasi krem. Wish, originalnya masih ada di dalam. Sun visor dua-duanya masih terbungkus plastik. Wish. Lengkap, plafon bersih, AC sudah double blower, yang pasti lihat pasti suka nih. Wes, lepet buntel kodong ini, kudu cepet-cepetan. Oke, harganya berapa Pak? Nah ini harganya 149, masih bisa nego sahabat Rizki Mobil. Wes, cepet-cepetan dan dinego, mobil super istimewa kalau kredit DP-nya 23 juta saja. Angsurannya 3 jutaan. Wes, dan cepet-cepetan wes, ganteng pol ini mobilnya sahabat Rizki Mobil. Baik, ini ya yang di belakang Honda Mobilio. Ini adalah Toyota Avanza G Barong 2016. Biasa mobil sejuta umat sahabat Rizki Mobil. Wes, lampu-lampunya aman. Ya aman. Terus udah dilengkapi fog lamp.
grill super besar. Yes. Nopolnya B, pajak bulan 7, ganti plat 2021 ya sahabat Rizky Mobil. Warnanya putih, nek putih, wes. Dan cepet payu ini sahabat Rizky Mobil ya. Si kita cek kondisi ban. Ban kondisi 75% ya. Spion sudah ada sennya. Talang air. Serta spoiler belakang. Serta lampu rem ya. Ini ya, headlamp aman belakang. Variasinya juga aman. Tidak pecah, tidak retak sahabat Rizky Mobil. Udah dilengkapi sensor parkir. Dan bumper tentunya yang cukup besar sahabat Rizky Mobil. Wish, kari nggak etok mobil ini. Kita cek interiornya. Oke ya, interior rapi, bersih wes. Dashboard keren, audio bawaan Toyota mereknya ya. AC super dingin karena sudah dilengkapi dengan double blower yang di belakang jok. Masih bawaan belum di cover sahabat Rizky Mobil. Wish, tinggal pakai saja. Yang ini adalah varian Nissan Grand Livina 1.5 XV 2012 manual transmission ya. Warnanya grey, menyenangkan, lampu-lampunya juga keren nih. Grill sudah chrome sahabat di segi mobil, serta fog lamp kiri kanan aman ya. Ganteng pol ini ya. Ini varian yang HWS ya sahabat di segi mobil. Nopolnya B, pajak bulan 8, ganti plat 2022. Yes, ya. Spion sudah ada sennya, ada talang air. Handle pintu sudah chrome sahabat di segi mobil ya. Ban kondisi masih tebal ya, kotor masih. Pelek tuton. Spoiler atas serta ini ya, apa namanya, sensor parkir mundur ya sahabat di segi mobil ya. Ada tulisan HWS atau singkatan dibaca kepanjangannya Highway Star. Keren lebih. Oke ya, dashboard oke, keren, AC super dingin ya. Double blower ada di belakang sini sahabat Rizky Mobil ini, yang di belakang sini kalau Grand Livina. Audio sudah menggunakan CD ya. Wish, keren, setir-setir masih super bagus. Jok kulit sahabat Rizky Mobil. Terus sudah dilengkapi dengan varian TV dua di belakang sahabat Rizky Mobil. Wish, keren mobil ini. Ke belakang sini sahabat Rizky Mobil, ini adalah Agya tipe E manual transmission 2015. Yang pasti mobil city car paling laris ya, paling cepat laku ini ya. Apalagi warnanya putih ya. Lampunya aman sahabat Rizky Mobil, headlamp aman. Ya, fog lamp belum ada. Nopolnya D, pajak bulan 12, ganti plat 2021, masih cukup panjang sahabat Rizky Mobil ya. Pelek sudah racing. Ban kondisi 80% ya. Dan lengkapi talang air. Ini antena radio, spoiler, spoiler serta lampu belakang ya, aman ya. Astra Toyota Agya varian yang E ya sahabat Rizky Mobil. Wish, keren nih, ada stiker Happy Family ayah bunda Shahira. Baik, kita cek interiornya sahabat Rizky Mobil. Wish, interiornya jok rapi, bersih. Wish, dashboardnya juga keren, wes. Plafonnya yang bikin keren nih, warnanya oranye, wes. Cocok buat anak muda, wes. Nggak usah variasi, jok masih orisinil ya, bawaan, wes. Tinggal gas, tinggal pancal, dan tinggal dipinang sahabat Rizky Mobil. Harganya berapa, Pak Nah? Harganya 83 juta, wes. Super murah, naik kredit, Pak Nah. DP-nya 10 juta, yang pasti angsurannya cuma 2.195.000 kali 5 tahun, wes. Gas bisa kredit seluruh Indonesia. Yang pasti hanya di Rizky Mobil, sahabat Rizky Mobil. Baik, yang ini kalau di depan E, tipe E, di belakang sini, ini adalah varian Agya G manual transmission 2015. Warnanya juga putih, wish. Mobil yang di depan, wish, banyak mobil city car kecil ya, DP-DP, apalagi DP cuma 10 juta. Wish, rebutan biasa nih, wish. Lampunya keren, sudah ada fog lamp, grill aman, nopol F Bogor, pajak bulan 9, ganti plat 2025 ya, ban. Pelek sudah racing, Bridgestone ya, kondisi 65% ya. Spion sudah ada sennya, ada antena radio, ada talang air, serta handle pintu sudah chrome dan dilengkapi dengan garnish. Kita cek bagian belakang, reviewnya rada cepet karena banyak motor lalu lalang, ini sing keliru Pak Nah. Oke ya, spoiler belakang ada lampunya, keren nih ya. Stop lamp belakang aman ya, variasinya ya, tidak pecah ya.
ada tulisan emblem Astra Toyota Astra Agya varian tipe G, sahabat Rizky Mobil. Oke, kita cek interiornya. Interior ganteng, rapi, bersih, wes. Dashboardnya keren, wes. Dua warna ya. Audio masih bawaan pabrikan. Yang pasti AC-nya super dingin, mesti tekok Pak, AC ini dingin pun tak. Yang pasti AC-nya super dingin ya, setir masih bagus. Ada armrest dan konsol box ya, sahabat Rizky Mobil. Jok sudah di cover, cuman ngoyok sewek ini. Kayaknya harus dilepas orisinilnya saja nanti yang dibawakan. Harganya berapa Pak Nah? Harganya 87 juta, masih bisa nego sahabat Rizky Mobil. Nek kredit Pak Nah, wis kredit DP 10 juta wis, murah-murahan jok. Larang-larang Pak Nawis sedang digas. Bisa kredit seluruh Indonesia ya. Mau ke Maluku, mau ke Papua, mau ke Aceh, Lombok, dan lain sebagainya wis. Yang pasti bisa kita kirim seluruh Indonesia. DP 10 juta, angsuran piro Pak Nah? Angsurannya 2.300.000 lebih sedikit. Yang dipinang Toyota Agya ini sahabat Rizky Mobil ya.
Bagaimana proses pembelian di Rizky Mobil ini, Pak Nang? Bisa cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, dan bisa cash tempo, sahabat Rizky Mobil. Kalau cash bagaimana, Pak Nang? Cash ya tinggal transfer saja. Nanti tim kami yang di nomor kontak person yang ada di sini, ada CS1, CS2, CS3 ya. Karena banyak permintaan, Pak Nang sudah siapkan manpower 3, sahabat Rizky Mobil ya. Selain 3 ini, masih ada lagi nomor kontak person marketing kami ya. Ada Ian, ada Arga, ada Gandis, ada Iru, dan Lansip. Dan masih banyak lagi di sini, sahabat Rizky Mobil ya. Pastikan tim kami menjawab secara cepat dan fast respon, sahabat Rizky Mobil. Kalau terlalu lama, masih banyak nomor di sini ya. Bagaimana, Pak Nang, kalau saya mau kredit? Kredit kita bisa membiayai seluruh Indonesia, sahabat Rizky Mobil ya. Dari Sabang sampai Merauke ya, cakupan wilayah ada di sini, sahabat Rizky Mobil. Pastikan Anda ada di wilayah sini, sahabat Rizky Mobil. Syaratnya apa, Pak? Nah, syarat-syaratnya ini. Kalau masih belum jelas bagaimana, Pak? Kalau saya bukan pegawai, masih bisa ya pedagang, petani, nelayan, bekerja di luar negeri yang pasti dimanapun Anda berada, kami tetap bisa proses ya. Untuk paket kredit yang ada di Rizky Mobil ini, yang di wilayah Jatim yang pasti sama angsurannya ya. Untuk luar Jatim ada perbedaan sedikit di angsuran ya. Mulai 50.000 sampai 100.000 ya, khususnya yang di luar Jawa, sahabat Rizky Mobil. Lalu bagaimana proses pengirimannya, Pak Nah? Pak Nah akan kirim ke alamat KTP ya, sesuai alamat KTP mobil kami akan kirim secepatnya, sahabat Rizky Mobil. Yang pasti banyak pertanyaan, bagaimana, Pak Nah, kalau BI checking saya kena, Pak Nah ya? Kalau BI checking kena, kita tidak bisa proses, sahabat Rizky Mobil ya. Pastikan BI checking sahabat Rizky Mobil clear ya, tidak ada masalah di BI checkingnya ya, sahabat Rizky Mobil. Bagaimana kalau saya mau tukar tambah, Pak Nah? Bisa tukar tambah dengan mobil lama Anda, tukar tambah dengan motor, tukar tambah dengan sapi, tukar tambah dengan kambing, yang pasti mobil kambing dan sapinya ada di wilayah Tulung Agung sini ya, Pak Rizky Mobil. Atau kalau masih wilayah Karesidenan Kediri, mobil bisa dibawa ke sini, sahabat Rizky Mobil ya. Nanti Pak Nah akan lihat kondisi mobilnya, nanti kita akan tukar tambahkan mobil dari sahabat Rizky Mobil ya. Lalu bagaimana kalau cash tempo, Pak Nah? Cash tempo bisa sampai 4 bulan, sahabat Rizky Mobil. Nggak usah bingung, bagaimana kalau saya ngelunasinya 4 bulan, Pak Nah? Bisa ya, sahabat Rizky Mobil. Mau nunggu arisan, mau nunggu deposito, mau nunggu warisan ya. Arisan dan warisan berbeda, Pak Nah. Langsung aja nang Rizky Mobil. Jangan lupa ini kontak person kami yang terbaru ya. Ada 3 nomor ini ya. Jadi ada customer service 1, 2, dan 3 ya. Pantau juga sosmed Rizky Mobil, yaitu di Instagram Rizky_Mobil_Tulungagung dan Facebook Rizky Mobil. Serta jangan lupa like, komen, share, serta follow ya, sahabat Rizky Mobil, biar supaya nanti sahabat Rizky Mobil mendapat info terupdate di Rizky Mobil ya. Dan pastikan Anda yang belum subscribe YouTube channel Rizky Mobil Tulungagung, silakan cepet-cepetan subscribe, dan like, dan start komen yang bagus, sahabat Rizky Mobil. Apabila YouTube channel Rizky Mobil ini bermanfaat, silakan bantu share ke sahabat, ke teman, ke saudara. Siapa tahu sahabat dan teman Anda sedang membutuhkan atau sedang mencari mobil yang murah dan berkualitas, sahabat Rizky Mobil. Hari buka Rizky Mobil Senin sampai Sabtu, begitu juga dengan hari Minggu. Hari Minggu kita buka di Rizky Mobil 4 ya, Jalan Raya Pulosari, Hunut Tulung Agung. Start pukul 8 pagi sampai jam 17 sore, sahabat Rizky Mobil. Kaya pembelian di bulan Mei ini, Pak Nah langsung kasih cover body berbahan parasut waterproof yang pasti anti air dan tidak merusak cat, sahabat Rizky Mobil. Dan selain cover body, Pak Nah masih kasih t-shirt berbahan katun combat 24S yang pasti nyaman dipakai ya, tidak gerah dan tidak sumuk, sahabat Rizky Mobil. Baik, saya rasa cukup update stok pada hari ini. Mudah-mudahan sahabat Rizky Mobil sehat, bahagia, banyak rizkinya. Kalau rizkinya banyak, bisa beli mobil di Rizky Mobil. Dari saya cukup, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.